Ban itu mambu dongo dong. Innalillah ya Allah Gusti Rab. Ya. Dan mengucapkan selamat tinggal sayonara sampai berjumpa lagi. Jangan karo nangis gitu kan. Mbak aku ya ngono persis, cuman ndak tak soteng.我问他的手还软吗？嗯，还软吗？我把他拉起来，拉起来之后，我就问他鼻子有没有气？嗯，有没有他鼻子里不好冷哦？好冷。但是那个时候不是有一个印尼小姐都帮你们照顾吗？ 对呀，哦，他也不知道，他不知道，他不知道，老板也不在家，他们不会照顾，那以后你就楼下来吧。哦，那个时候老板在，哦，他没有出差，哦，不是上班，在家里，然后我一碰到他的鼻子，我冷了。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Barusan ngobrol sama Simbah, teman-teman, ngobrol di teras. Kalau Simbah sudah mau ngobrol, sudah mau cerita-cerita kayak gitu, biasanya suasana hati beliau itu sedang baik. Jadi enggak aneh-aneh. Walaupun yang diceritakan itu kejadian masa lalu yang sudah bolak-balik diceritakan ke saya, tapi saya tetap setia mengerungokkan. Ini iwak yang tadi mau tak masak buat makan siang tapi nggak jadi karena Pak Bos pulang bawa oyster atau tiram. Terus ini kadung tak lebok nih freezer, jaluk kan masak. Jadi ya tak kum sebentar biar untuk mencair gitu esnya. Udah panas. Meledos. Soalnya masih ada kandungan esnya. Yo. Mbahnya minta makan pakai daging babi, teman-teman. Ini yang tak beli di pasar ya. Jadi tinggal ngangetin aja. Sama ini tahu keringnya tinggal sauplit di plungnya sisan ya. Nah. Terus kayak gini tok toh. Tinggal ngangetin doang, saya nggak masak ya. Wow. Alhamdulillah ayu kaya aku. Tadi mbahnya itu pas cerita itu ngomong nih ngejak ngerasani mbaknya yang sebelum saya ya. Kan ada beberapa mbak-mbak yang jaga simbah sama nenek sebelum saya itu. Mau ngerasani pas limur-limur nih dengan obrolan yang lain. Karena saya tidak suka membicarakan keburukan bangsa saya sendiri. Menjaga nama baik warga kita sendiri lah. Karena ada peribahasa itu mendulang air di belanga terpercik muka sendiri kayak gitu kok. Ngomong nih eleke negarane dhewe ya adewe ketot eleke begitu kurang lebihnya. Ini lupa belum dicemplungkan bawang sama jahenya. Panas. No. 我没有叫阿公，阿公怎么知道我来？阿公，天意有缘嘛。有缘是什么？缘啊，有缘。
人自然的两个女生还是相会，也没有讲过，哎，他就是在那里，哎，红的。Oatmealnya carry, alah ya. Meshe, pantesan encer. Ah. Hari ini saya cuma sendirian, maksudnya berdua sama Simbah. Karena pagi-pagi sekali itu Pak Bos sudah ngetuk kamar saya dan mengucapkan selamat tinggal, sayonara, sampai berjumpa lagi. Jadi beliau itu mau keluar kota dan seharian gak akan di rumah. Deng, rasanya ratuk ketar-ketir gimana gitu. Takutnya tuh Simbah itu nyeluk Pak D, nyeluk sembarang kalir, kontek-kontek rumah ya ciloko tenan. Asli ini rada-rada ketar-ketir gimana gitu. Soalnya ya yang diopeni ya gitu sih. Ngopi teman-teman sekarang sudah jam 9:30, lagi jam 10 baru ngopi. Mumet sih aku ngeladeni sih Mbah. Pangga celok-celok saja jadi belum sempat ngopi. Biasanya pagi-pagi itu sudah ngopi. Ini kepala aku rada geliengan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, melocot ilat saya. Panas. Mari kita ngongak. Ngorok. Ternyata ngorok-ngorok teman-teman. Alhamdulillah jadi saya tenang. Jan. Lanjut masak lagi teman-teman. Barusan ngeterni Simbah duduk-duduk di depan sambil baca buku. Tadi sebelum keluar baca buku itu tak tanyain gini, Mbah hari ini mau telepon polisi lagi ndak? Akan tanya gitu tuh. Soalnya lah 3 hari berturut-turut telepon polisi terus tuh.
Terus mbahnya jawabnya gini, iya mau gitu. Terus tak tanya lagi, iya beneran, biar nangkap kamu kan gitu, si mbahnya bilang gitu. Aku terus bilang gini, oh iya malah beneran, kebetulan aku seneng banget. Soalnya nanti aku bisa jalan-jalan sama Pak Polisi. Aku minta tolong Pak Polisi buat ngantarin aku ke jalan-jalan keliling-keliling Taipei. Aku bilang seperti itu, terus si mbahnya malah goyung ngakak. Oh alah guys. Ini tadi saya dipesenin Pak Bos agar tidak keluar rumah ya teman-teman. Terus tadi pagi itu simbahnya itu kowetreng minta itu bakpao yang ada isi daging babi sama sayurannya. Kan biasanya simbah itu wis bosen cara Jawa ini, bosen mangan yang itu bubur-bubur itu bosen. Kan minta makanan dari luar. Terus beberapa hari ini tuh mbahnya itu suka sarapan yang itu bakpao yang ada isinya daging babi sama kaulijai ya, gobes, yang ada isinya gobes. Pagi-pagi itu sudah minta itu, nyuruh saya keluar. Terus aku bilang gini, aku nggak berani keluar, kata Pak Bos aku tidak boleh keluar, dilarang keluar. Aku bilang seperti itu. Wis membujuk teman-teman, membujuk ki kayak ngerayu-ngerayu nih, pokoknya ngeroweng kayak anak kecil gitu loh. Anak kecil itu kalau mau beli apa-apa terus nggak dikasih itu kan karo nangis gitu kan. Mbakku yo ngono persis, cuman enggak tak soteng. Enggak tak soteng ngono wis. Taku wetengmu ngrasakne ya, jan. Bener-bener balik ke anak kecil lagi. Mau enggak simbal lagi. Akong. Yao Puyao Qinlai. Yao Puyao Qinlai. Shui jiao wa. Ruguo yao qinlai de shihou jiao wo, hao bu hao? 有熟悉的一个多种多啊嗯好我在煮饭煮菜哦阿曼 Ini adalah blenderang kacang sama ayam kemarin. Terus karena kuahnya masih banyak, bumbunya masih banyak, jadi eman-eman tak cemplungi telur sama ini apa? Rebung. Tapi ya jangan dicontoh ya, enggak ada sebenarnya orang masak rebung sama kacang sama ayam sama telur itu enggak ada, cuman saya doang. Jadi kesimpulannya di sini adalah orang kayak saya ini tidak ada duanya. Ya enggak ada, cuman saya doang. Ini masak menyeng ya teman-teman. Alah, ya yes, enggak apa-apa ya. Kan yang ngemplok saya sendiri. Jadi wis sak rasa-rasane wis sak bentuk-bentuknya sing penting warek gitu. Jan, jibek sama mbahku. Celuk-celuk saja, padahal semuanya itu sudah dicepakkan, sudah dicaweskan, masih saja celuk-celuk. Celuk-celuknya itu bukan butuh apa-apa gitu teman-teman, tapi jarak supaya saya itu datang, padahal ya nggak ada apa-apa. Katanya itu setelah aku datang, aku cuma pengen lihat kamu. Saya itu Jan, ya Allah, padahal kan majikan enggak di rumah itu kan kesempatan ya Karbu, kesempatan buat beres-beres, bersih-bersih gitu toh. Kan ya enggak masak, jadi waktu yang buat masak ini kena tak gay, bisa tak buat kerja yang lainnya gitu. Karep saya lah, kan mbahnya itu meneng anteng ya sudah tak pamiti sebenarnya, mbah saya sedang ini sedang itu gitu, saya ngerjain ini ngerjain itu gitu, nanti kalau mau masuk
Kalau mau masuk baru panggil, air minumnya saya cepakkan di sini. Ini bukunya, ini kacamatanya semua sudah tak cepakkan. Yo, sik celuk-celuk padahal ki yang enggak ngapa-ngapain, cuman yo kuwi mang. Jan, jibek saya. Jan jibek tenan ngrasakne simbah Jan. Ndak iso apa-apa. Jadi tanda gawe wis enggak ada yang tercandak sama sekali enggak ada yang tercandak. Soalnya lekas mau nyandak itu mbahnya sudah manggil datang enggak sido. Mau nyandak lagi manggil lagi. Gitu aja terus dari pagi sampai sore sekarang sudah jam 2:30, teman-teman. Kalau enggak di jam 3, ya, pokoknya jam kurang lebih jam segitu dan saya itu belum makan. Tak mau ngono belum madang. Terus ini lagi masak daging sapi buat menu makan malam nanti. Kalau enggak dimasak sekarang nanti yo ndak tedas mbahnya. Ngono yo sik diceluki lagi padahal sudah tak pamiti. Makan siang sudah tak cepakkan semuanya. Yo jangan ngopeni wong tua padha karo bayi iki ya seperti ini. Saya gremeng saja. Saya itu cuma cerita, teman-teman. Yo rada jibek, rada jengkel iya tapi ya wis. Bagaimana lagi? Pancene ya ngopeni orang tua kayak cah kecil iki ya gitu. Saya bisanya cuma ngedumel sama kalian. Nggak apa-apa ya, soalnya kalau dipendam sendiri takutnya nanti jebol kanku. Sekarang mau tak potong ini dagingnya. Yuh, ladinge tidak tedas irung. Ini tak potong besar-besar karena nanti kalau dimasak itu jadi mimpes. Kalau dipotong kecil-kecil nanti hilang delep. Dulu waktu di Indonesia, waktu kurban, kalau dapat daging sapi, bah, senengnya setengah mati ya. Daging sauwil gitu rasanya, ya Allah, enak sekali. Tapi sekarang di sini daging sapi melimpah, harganya murah, maksudnya murah itu ya bisa membeli gitu loh. Pendapatan saya itu bisa untuk membeli daging sapi. Jadi ibaratnya katakanlah ya murah terjangkau gitu. Tapi rasanya itu enggak seenak waktu dapat daging kurban gitu loh. Enggak seenak waktu pembagian sampel apa ngono kae. Ya wis pokoke itu. Kenapa ya? Apa karena kalau daging kurban itu mambu dongo dong. Innalillah ya Allah Gusti Rabb ya Robbal Alamin. Numplek lagi kameranya, untung masih terselamatkan. Ya Allah, seumpamanya ceblok kaya sendak bayangin, amit-amit. Huh. Dah, kameranya tak goceli saja. Dagingnya jadinya segini banyaknya. Terus ini bumbunya jahe sama bawang baik. Ini tak cemplung-cemplungkan ke sini. Wah, dadine wokeh banget. Terus ini bunga pintu tapi sudah gogrokan. Kemudian tak kasih kecap asin. Sudah cukup. Tak kasih air satu setengah mangkok segini. Wes. Beres. Bisa makan istirahat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh es marjan. Abang-abang ya, kayak. Ah, numplek nanti. Sekarang jam 3 kurang seperempat. Banyak tidur, sudah tidur. Saya mau ngelak sebentar. Lempoh saya. Lempoh. Tapi belum makan. Makannya nanti aja lah. Wes. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gobios sekali. Bye-bye.